Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Ya, hari ini kita sambung belajar untuk reka bentuk dan teknologi bagi tahun 4. Ya, subjek baru untuk murid tahun 4. Yang sebelum ini berada di tahun 3, ini tahun 4 baru ada subjek yang nama dia reka bentuk dan teknologi, ya. RBT, ya. Okey. So, inilah buku teks untuk RBT tahun 4. Ada baru, masih lagi baru, masih fresh lagi. Okey. Tahun lepas baru digunakan untuk semakan 2017. Okey, kita tengok kepada topik-topik yang diajar, ataupun tema-tema bagi subjek RBT tahun 4. Yang kita akan pelajari sepanjang tahun ini antaranya ialah keselamatan bengkel, pengenalan kepada reka bentuk, reka bentuk, pengenalan kepada teknologi, kemudian reka bentuk pembungkusan, reka bentuk makanan dan juga reka bentuk pengatur caraan. Pengatur caraan ni dia melibatkan komputer lah, melibatkan komputer. Okey. Hari ini kita pergi kepada topik yang pertama, iaitu keselamatan bengkel. Cikgu akan pergi kepada topik yang pertama, keselamatan bengkel. Number one. Okey. Jadi kita perhatikan. Kita perhatikan mengapakah topik ini diajar pada awal, pada awal tahun, pada permulaan sekolah yang topik ini diajar. Okey, kerana keselamatan adalah keutamaan kepada mana-mana individu, semua orang nak selamat. Okey, dan bila melibatkan subjek reka bentuk teknologi, dia melibatkan penggunaan alatan-alatan yang boleh membahayakan jika tidak dikendalikan dengan betul. Jadi peraturan keselamatan adalah sangat penting. Okey. Peraturan keselamatan bengkel. Subjek RBT, reka bentuk teknologi, ada bengkel di mana murid-murid boleh menghasilkan, belajar dan menghasilkan projek-projek seperti mana yang dikendakilah. Bagaimanapun di sekolah kita tidak ada bengkel, tapi kita kena belajar juga supaya kita tahu mengenai prosedur dan SOP di bengkel. Okey, peraturan keselamatan yang diamalkan jika berada dalam bengkel RBT. Kemalangan boleh berlaku jika kita tidak mematuhi peraturan keselamatan. Jom kita berbincang, okay, tentang peraturan dalam bengkel. Okay, yang pertama, kita kena patuhi tanda keselamatan di dalam bengkel. Dalam bengkel telah ada ada tanda besar lah dia buat. Utamakan keselamatan. Patuhi, utamakan keselamatan. Okey, sebelum membuat apa-apa kerja, kena ingat mengutamakan keselamatan kamu dan rakan-rakan. Kedua, memastikan buka tingkap dan pintu sebelum aktiviti. Ini penting untuk memastikan udara keluar, debu-debu dan ada gas ataupun bau-bau cat yang tak menyenangkan. Jadi bila kita buka pintu dan tingkap, semua yang tak elok tu boleh keluar lah, dan udara yang bersih masuk ke dalam bengkel. Ketiga, kita kena bersihkan meja kerja, meja kerja tempat kita membuat kerja dan juga kawasan sekitar bengkel sebelum dan selepas aktiviti. Jadi sebelum aktiviti pun kena sapu-sapu dulu. Mungkin ada kotor, mungkin ada paku, ada cat yang tertinggal dan sebagainya. Dan selepas melaksanakan aktiviti pun kena
pembersihan. Okey, seterusnya. Okey. Jadi di dalam bengkel, ya, murid tidak dibenarkan untuk membawa beg. Ya, ini di peraturan yang universal, ya, peraturan universal, peraturan am, ya, di mana-mana kawasan bengkel tak dibenarkan bawa masuk beg, ya, beg sekolah, ya, tak dibenarkan bawa masuk. Jadi kena tinggalkan di luar. Okey, kenapa? Ini berkaitan dengan keselamatan. Di mana kalau ada beg, mungkin boleh mengganggu, kerja, tempat ruang kerja pun jadi sempit. Kalau ada kecemasan pun boleh menyukarkan untuk keluar, terlanggar beg dan sebagainya. Okey. Seterusnya dia juga melibatkan mengelakkan daripada kehilangan alatan ataupun barang-barang, sekiranya beg diletakkan. Jadi mungkin peralatan bengkel masuk ke dalam, terjatuh ke dalam beg kamu ataupun kawan kamu. Jadi dah hilang. Contohnya ada screwdriver, kan, pemutar skru. Kemudian bila terjatuh dalam beg, hilang. Hilang. Jadi tak cukup. Okey. Seterusnya mesti dapat kebenaran guru untuk menggunakan sebarang peralatan, dan bahan. Alatan dan bahan, contohnya pemutar skru, tukul, kalau salah guna boleh mendatangkan kecederaan, Jadi kena kebenaran dulu. Okey, gergaji, Okey. Pisau dan sebagainya. Itu adalah peraturannya. Mesti kena dapat kebenaran. Barulah boleh guna. Okey. Kemudian sebelum masuk bengkel, mesti beratur dan mesti dengar penerangan daripada guru. Sama ada bengkel ataupun makmal. Makmal komputer sama aja peraturannya. Bukan masuk sendiri-sendiri. Tetapi masuk dengan guru, masuk dengan guru. Guru yang akan memberi arahan, guru yang akan memastikan kamu mematuhi peraturan. Okey, ini peraturan. Okey, peraturan keselamatan diri dalam bengkel. Murid kena pastikan untuk memakai pakaian yang sesuai, pastikan kamu punya rambut pendek, diikat. Okey, kalau rambut panjang mesti diikat, kemas, di belakang. Okey, kalau termasuk dalam gergaji ke, masuk dalam mesin ke, jadi bahaya. Jadi sekiranya tudung pun sama juga, dimasukkan ke dalam apron, terlampau panjang nanti dia masuk, tersedut dalam mesin dan sebagainya. Pakai kasut, mestilah berkasut. Bengkel di mana-mana pun peraturannya berkasut. Okey. Jadi yang lain-lain tu adalah yang samalah. Bertanya guru, hati-hati, jangan berlari. Kalau pegang alatan jangan berlari. Okey, alatan yang rosak kena dilaporkan, dah tahu dah tukul tu adalah rosak, kepalanya dia dah nak tercabut, jadi kamu perlu laporkan, minta ganti dengan cikgu, tukar yang lain, jangan pakai juga. Kalau kamu pakai juga, kamu ketuk-ketuk, tengok-tengok kepala tukul tu terbang. Okey, kemudian kena bersihkan alatan, macam gergaji, gunting dan sebagainya, kena selepas dipakai kena bersihkan, Okey. Simpan alatan di tempatnya. Di bengkel dia telah ada letakkan tempat-tempatnya. Gergaji di mana, screwdriver di mana, dan alatan-alatan lain digantung di mana. Semua dia dah letakkan. Okey. Guna alatan dengan betul. Dilarang bermain dan bergurau. Okey. Ini adalah peraturan yang kamu akan pakai sampai dewasa. Dilarang bermain dengan alatan. Alatan-alatan ini adalah untuk membuat kerja. Jadi kita kena guna untuk buat kerja dengan betul.
Jangan bermain ataupun bergurau kerana boleh mengakibatkan kemalangan. Okey, boleh hilang jari, boleh hilang nyawa. Okey, seterusnya. Untuk bahan-bahan pula, ya, di dalam RBT ini kita akan menggunakan bahan-bahan. Okey, RBT ini kamu belajar daripada tahun 4 sehingga tingkatan 3. Jadi, jika kamu ada rezeki, sambung pula di sekolah menengah teknik. Kamu akan belajar menggunakan peralatan dan bahan-bahan macam cat, tukul dan sebagainya. Jadi, bahan-bahan ini, dia ada benda yang berbahaya. Contohnya, mengandungi bahan kimia, mudah terbakar dan juga boleh mudah terbakar. Jadi, bahan-bahan ini perlu dikendalikan dengan selamat untuk mengelakkan berlakunya bencana. Okey. Simpan dalam tempat yang selamat. Maklumkan kepada guru. Okey, berhati-hati. Ya. Jadi, ini simbol-simbolnya. Warna merah untuk benda yang larangan. Warna merah juga digunakan untuk pemadam api. Warna kuning, kena bagi berhati-hati. Zon warna hijau, zon aman. Maksudnya, zon selamat lah. Dan warna hijau juga digunakan untuk warna pertolongan pertama, first aid. Biru wajib dipatuhi. Biru maksudnya kalau di perkataan itu ditulis dengan warna biru, maksudnya wajib dipatuhi. Warna putih, maklumat am. Okey. Itu saja untuk minggu ini. Minggu depan kita akan sambung mengenai keselamatan di bengkel, tetapi kepada lebih kepada pertolongan cemas. Jadi sehingga berjumpa pada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.